Isagi pun akhirnya sukses mencatatkan namanya di papan skor membawa gawang Fukaku Gate, membawa tim Bastard Munchen memenangkan pertandingan sengit tersebut. Tampak kegembiraan tergambar jelas dari raut pemain Bastard Munchen khususnya Hiyori dan Isagi. Setelah mampu mempecundangi tim Uber sekaligus menjadi pahlawan baru bagi timnya saat ini. Setelah kemenangan menakjubkan yang diciptakan oleh Isagi Yoichi dan juga Hiyori itu pun, tampak seluruh pemain di lapangan sangat terkejut tak menyangka. Mereka berdua mampu menyelaraskan pemikiran satu sama lain seakan berada dalam dimensi yang berbeda. Don Lorenzo berkata jika taktik, permainan, dan seluruh mentalitas tim mereka telah sepenuhnya dihancurkan oleh kerjasama api antara keduanya. Bahkan Lorenzo menyebut jika permainan keduanya serta gol yang Isagi cetak saat ini benar-benar menggambarkan nilai yang sejajar pemain kelas dunia, yakni sekitar 100 juta yen. Tampak jelas bahwa seorang Don Lorenzo yang masuk ke dalam 11 pemain terbaik di dunia ini pun telah sepenuhnya mengakui sosok Isagi sebagai pemain hebat. Lain halnya dengan tim lawan, Alexis Tes di sini tampak sangat terkejut dengan permainan yang dilakukan Isagi Yoichi bersama Hiyori. Ia benar-benar tak menyangka kedua pemain yang selalu ia rendahkan malah mampu melakukan kolaborasi tanpa melakukan kontak mata sedikit pun. Dengan terpaksa Nes mulai mengakui jika kemampuan Isagi dan Hiyori benar-benar seperti sebuah sihir baginya. Dan di momen yang sama pula, Kaiser sontak berteriak merasa kecewa. Isagi sekali lagi malah mempecundangi dirinya. Kaiser merasa kesal. Panggung yang telah ia tunggu-tunggu untuk memperlihatkan kedigdayaannya sebagai pemain terbaik dunia kini justru malah kembali direbut oleh sosok Isagi Yoichi. Kekecewaannya pun saat ini tambah memuncak di saat ia sendiri tak bisa berbuat apa-apa dengan permainan luar biasa yang Isagi tunjukkan di lapangan. Namun ternyata di tempat berbeda, keberhasilan tim Bastard Munchen nyatanya kembali memotivasi semangat juang Hiyori untuk terus bertambah lebih kuat. Tampak dari pembicaraannya dengan Isagi di sana, Hiyori mulai bertekad untuk memainkan sebuah gaya sepak bola guna menghasilkan seorang striker hebat. Hiyori berkata pada Isagi ia sendiri tak akan sedikit pun ragu untuk membuang ataupun menyingkirkan seorang striker dari permainannya jika sang striker nantinya ia anggap tak bisa memenuhi seluruh ekspektasinya. Intinya di sini Hiyori ingin menjadi seorang playmaker yang akan mengatur jalannya pertandingan serta mensupport pemain depan untuk menciptakan peluang guna bisa mencetak gol sebanyak-banyaknya. Sementara di pertandingan lainnya, tim PXG menutup laga dengan kemenangan meyakinkan atas tim Mindshine City dengan skor telak 3-1. Di mana kesuksesan mereka membungkam tim asal Inggris ini pun tak lain adalah hasil buah kerja keras dari sosok Ito Shirin. Diperlihatkan dalam laga ini, Ito Shirin benar-benar menjadi momok menakutkan bagi Nagi dan kawan-kawan yang tak mampu berbuat banyak menandingi kedigdayaan sosok striker nomor 1 di fasilitas Blue Lock. Dimana dari kekuatan fisik yang tak sedikit pun goyah saat terkena body charge lawan, mentalitas membara tak pantang menyerah untuk menjadi sosok striker nomor 1. Skill dribble di atas rata-rata dari para pemain Blue Lock lainnya, serta akurasi tendangan yang terus saja meningkat dari hari ke hari, membuat Ito Shirin sukses mencatatkan namanya di papan skor sebagai pemilih hat-trick sekaligus menempatkannya sebagai top scorer sementara Liga Neo Egois saat ini. Di lain sisi, salah satu pemain jenius yang digadang-gadang akan menjadi striker masa depan seperti Nagi bahkan tak memiliki kesempatan saat berhadapan langsung melawan sosok monster seperti Ito Shirin. Nagi yang paham akan perkembangan luar biasa yang ditunjukkan oleh Ito Shirin terus saja berkembang dari sebelumnya, lantas langsung menanyakan tentang apa saja yang menjadi landasan atau motivasi Shirin untuk terus bertambah kuat.
di mana pertanyaan tersebut sengaja Nagi lontarkan untuk mendapatkan sedikit informasi agar dirinya juga bisa berkembang menembus tembok yang saat ini terus saja menghalanginya. Walaupun pada pertandingan lalu Nagi bisa tampil memukau dengan skill bak seperti bintang dunia, nyatanya akibat hal ini jugalah Nagi mulai menemukan hambatan serta kehilangan jati dirinya dalam persaingan guna bisa terus berkembang seperti Rin ataupun Sagi. Sontak menanggapi hal tersebut pun, dengan perasaan acuh tak acuh, Rin mulai menjawab jika landasan dari perkembangan permainannya saat ini di lapangan tak lain adalah untuk mengalahkan kakaknya Itoshi Sae dan juga sosok rivalnya di Blue Lock saat ini, yakni Isagi Yoichi. Rin menambahkan jika dalam idealisme sepak bolanya, tanpa segan dirinya akan menyingkirkan semua penghalang agar terus bisa mencapai puncak tujuannya saat ini, berada di panggung ataupun level dunia. Seakan mengerti dengan apa yang Itoshi Rin katakan, Nagi pun mulai tersadar akan kesalahannya selama ini karena kurangnya motivasi serta tujuan menantang untuk membuatnya bisa terus bertambah kuat. Selanjutnya, tepat sesaat setelah Liga Neo Egoist dilaksanakan, dari layar monitor Ego pun mulai mengumumkan tentang penawaran sementara setiap pemain yang ikut berpartisipasi dalam setiap pertandingan. Mulai dari posisi terbawah, yakni posisi ke-29, ditempati oleh Nanase yang mendapatkan nilai tawaran mencapai 3 juta yen. Di posisi ke-28, ada nama Junichi Wanima dengan mendapatkan nilai tawaran sebesar 4 juta yen. Di posisi ke-26, ada nama Fukaku Gen serta Hiragi yang berhasil mendapatkan nilai tawaran sebesar 5 juta yen. Di posisi ke-25 ada Nio dengan tawaran 6 juta yen serta Zantetsu di posisi ke-24 dengan nilai tawaran sebesar 8 juta yen. Kemudian dalam jajaran ranking 23 besar yang juga akan dipilih ke dalam skuad utama timnas Jepang dalam Piala Dunia U20, ada sekitar 23 nama penting yang terpampang dan masih akan terus berubah pada pertandingan terakhir beberapa hari lagi. Dimulai dari yang terbawah, ada nama Tokimitsu dengan nilai pasar sebesar 10 juta yen, Hayate 13 juta yen, Darai sebesar 15 juta yen, serta Raichi yang tampil api sebelumnya berhasil mendapatkan harga pasar sebesar 18 juta yen. Sementara di posisi ke-18 ada nama Sendo dan juga Hiyori yang sama-sama berhasil memperoleh penawaran cukup mengesankan, yakni sekitar 20 juta yen. Di sini walaupun Hiyori hanya bermain sebentar sebagai pemain pengganti dalam pertandingan sebelumnya, namun penampilan apiknya bersama Isagi dinilai sangat luar biasa sehingga membuatnya pantas mendapatkan harga cukup tinggi daripada pemain lain yang saat itu bermain lebih lama daripada dirinya. Dan sampai ke urutan ke-12 ada nama seperti Otoya, Karasu, Sido, Nico, Gagamaru, dan Kurona dengan nilai pasar seperti yang tertera di layar monitor. Di sini meski tak dijelaskan secara gamblang alasan Sido Ryuse hanya memiliki nilai tawaran sebesar 25 juta yen saja setelah bermain luar biasa sebagai sosok striker sebelumnya. Hal ini bisa terjadi mengingat Sido jarang dimainkan bersamaan dengan Itoshi Rin dalam setiap pertandingan oleh Loki. Dimana jika para pemain sering diturunkan dan bisa menunjukkan performa yang apik dan luar biasa, maka hal itu akan berdampak pada naiknya nilai tawaran mereka selama berpartisipasi di Liga Neo Egoist. Selanjutnya dalam ranking 11 besar, ada nama-nama yang sebelumnya bermain sangat baik setelah pertandingan ketiga justru malah mereka mendapatkan penurunan penawaran yang sangat signifikan. Misalnya seperti Mika Gereo dan Nagise Ishiro yang sama-sama tampil buruk saat melawan tim PXG. Rio yang sebelum laga tersebut mendapatkan nilai pasar sebesar 40 juta yen, saat ini malah hanya mendapatkan nilai pasar sebesar 36 juta yen saja, turun 4 juta yen dari sebelumnya. Tak sampai di situ, Nagi pun yang juga tampil buruk dipermalukan Itoshi Rin dalam laga, malah mendapatkan penurunan yang sangat signifikan. Dari awalnya 88 juta yen, kini dirinya hanya bernilai sebesar 43 juta yen saja, bertengger di posisi ke-7. Namun dibalik kegagalan beberapa pemain Mindshine City, ternyata Hyouma Jigiri mampu tampil api setelah berhasil mencatatkan namanya di papan skor saat melawan tim PXG sebelumnya. Dimana Jigiri berhasil bertengger di posisi ke-5, sama seperti Kunigami yang mendapatkan nilai pasar cukup tinggi sebesar 50 juta yen.
Tampak jelas persaingan antara pemain Blue Lock tak bisa diprediksikan. Ternyata semua pemain masih memiliki peluang terbuka untuk menunjukkan permainan mereka ke depannya. Selanjutnya yang paling ditunggu-tunggu dalam ranking 3 besar ada nama Barzohe yang mendapatkan penawaran sebesar 130 juta yen walaupun harus tergeser dari peringkat pertama sebelum laga ketiga. Di posisi kedua, dengan peningkatan yang sangat luar biasa, 3 kali lipat dari nilai sebelumnya, Isagi Yuichi sukses mencatatkan namanya di posisi kedua di bawah Ito Shirin yang sebelumnya mencetak hat-trick ke jala gawang tim Mainshine City. Walaupun Isagi mampu menaikkan harganya sebesar 3 kali lipat dari sebelumnya, tampak jelas bahwa ia masih belum begitu puas mengingat posisinya masih berada jauh di bawah Ito Shirin. Bahkan di bawah Kaiser, yang saat itu juga dijelaskan jika dirinya saat ini juga mendapatkan tawaran baru dari La Real aka Real Madrid sebesar 320 juta yen. Isagi yang sudah muak selalu berada di bawah para monster seperti Rin dan Kaiser nampak mulai bertekad untuk merebut tahta mereka berdua sebagai pemain terbaik di dunia kedepannya.